رجعت أحلامي غيرت لون وطار وشكل للحياة الله 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 يا الله 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 يا الله 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 جمع عينك في عيني الله جمع بينك وبيني الله جمع عينك في عيني الله جمع بينك وبيني di rumah. Alunan musik khas Timur Tengah pasti menjadi penyemangat pagi sahabat di rumah. Nah, tapi kenalan dulu nih sama grupnya El, Goni, Zain, dan orang di balik grup ini ada Rahmat sih. Wah, syahdu banget ya sahabat. Alunan musik khas Timur Tengah dari grup musik gambus El, Goni, Zain ini emang sukses bikin hati adem. Berdiri pada 2010, grup ini dibentuk oleh Rahmat Hidayat alias Rahmat Zain yang berperan sebagai vokalis. Rahmat sih emang udah tertarik musik gambus sejak kecil, makanya pas udah dewasa dia membulatkan tekad membentuk grup musik gambus bersama sahabat-sahabatnya. El, Goni, Zain punya 6 personil dengan peran dan pegangan alat musik masing-masing. Ada keyboard, viola, suling, alat musik pukul yang disebut darbuka, dan terakhir ini nih, ada oud atau sejenis alat musik petik seperti gitar. Karena emang permainan musiknya enak dan oke, gak heran kalau grup ini banjir tawaran manggung di berbagai tempat. Sekarang kita kenalan yuk sama El, Goni, Zain. Nah, Mas Rahmat ini bisa gak dikenalin nih personilnya sekaligus alat musiknya? Saya penasaran, cuma 3 alat musik ya? Iya. Oke. Ya, saya perkenalkan satu persatu personil saya dari ujung sana. Oh, dari ujung sana. Iya. Keyboardist Zulfi. Zulfi. Iya. Oke. Pemain darbuka saya Habibi Alabshi. Oke. Pemain oud saya Abdul Rashid. Oh, Abdul Rashid. Yeah. Oke. Nah, kalau kita ke gitar dulu, ini kan gitarnya bukan gitar pada umumnya ya, yeah, sama di rumah ya. Apa yang jadi ciri khasnya nih? Nah, coba dijawab. Oke. Okay. Emang kalau pemimpin grup emang gitu ya. Coba kamu jawab. Oke.
juga ciri khasnya udah kelihatan sendiri, agak kembung ya. Sebentar ini ngiapin juga, terus neck-nya lebih pendek daripada lebih pendek. Gitar biasa. Dan itu juga bengkok gitu ya? Iya, betul. Senarnya juga banyak ya, berapa tuh? Yang saya pakai ada 11. Coba agak dong bunyikan supaya kita tahu bedanya gitu. Okay. Contohnya suaranya seperti ini ya. Lebih ke petikan gitu. Oh, lebih ke petikan gitu ya. Jadi berasa banget gitu ya. Betul. Oke. Nah, kalau gendang, gendang. Ya, kalau gendang itu banyak sih tipe-tipenya. Cuman ya kalau banyak orang yang sering sebut tuh namanya darbuka. Nah, bedanya darbuka sama gendang itu ya kalau darbuka ya bentuknya kayak begini. Dan juga dia dilapisin kayak ada mika. Iya, dimainkan dong buat sahabat di rumah. Mantap. Aduh, jangan kebanyakan, ntar saya joget-joget. Oke, saya ke keyboard. Nah, kurang lebih sama, tapi ini apakah kelihatannya sama, tapi apa beda dengan keyboard pada umumnya? Sebenarnya pada umumnya sama sih. Cuma, sama ya? Keyboard ya keyboard gitu ya? Kayak memiliki data yang berbeda-beda. Nah, kalau untuk Arabik kita masukinnya sampling-samplingnya Arabik supaya nuansanya dapat. Betul, sebenarnya sih keyboard sequencer. Oke. Okay. Oh, coba keyboardnya tadi. Oh, sahabat di rumah kan penasaran, enggak pernah dengar gitu ya. Nada-nadanya. Hey. Saya berasa ularnya mesti keluar gitu. Oke, kenapa memilih mendalami musik gambus? Mungkin faktor ini ya, kayak lingkungan juga. Mm-hmm. Terus hobi juga dengar-dengar musik-musik. Sejak kecil atau waktu remaja? Remaja. Remaja. Oh, banyak dengerin itu, terus ketemu besar. Betul. Gimana kalau kita cari rezeki dari situ? Iya, betul. Bisa kebaca dari muka Pak. Apa kesulitan untuk mendalami musik gambus sebenarnya? Gampang apa enggak sih? Kalau saya sebagai vokalis, satu dari ininya, dari tulisan. Tulisannya itu kan harap kan? Iya. Nah, itu tergantung kita istilahnya bisa memahami atau enggak gitu. Tulisan-tulisan Arabnya itu. Ya, kalau dari musisi? Apa? Dari musisinya? Saya dari chord. Chord dia itu kan beda dengan gitar biasa ya. Pada umumnya dia lebih pendek, jadi harus ya apa harus banyak improvnya gitu. Banyak improvnya. Oh, kamu improvisasi ya. Oh. Kalau ini? Kalau darbuka itu dari irama sih. Kalau keyboard. Kalau keyboard sebenarnya sih sama, cuma kalau di musik-musik yang umum itu paling mayor minor. Di kita itu ada berbagai macam tangga nada. Oh. Ada sika, ya? Hijaz, bayati, terus Nahwan, Ros, dia yang bikin enak itu boleh dicontohin. Boleh dong, boleh. Saya agak bahasa pelan tadi, menguasain musik kan jadi kayak apa itu. Kalau untuk apa namanya? Kalau untuk yang tangga nada biasa kan mereka ya paling mayor, minor gitu. Iya. Kalau mereka kan? Yeah. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Cuma kalau di kita itu ada sikahnya jadi begini suaranya. Nah, gimana kalau pagi ini rasanya udah ngomong soal musik ya sahabat di rumah. Gak asik kalau gak ada penarinya biar suasana di rumah saya semakin terasa kayak 1001 malam gitu ya. Saya nunggu sahabat saya penari Susi mana nih. Wah, ini dia nih. Ayo masuk. Ini dia nih. Ada Fajar dan juga Anwar. Oke. Udah siap ya, nampaknya kolaborasi ya? Siap. Sama Algonizin, udah? Udah siap? Siap. Oke. Okay. Tapi setelah ini kita pamit. Oh, kenapa? Karena kita ada undangan lagi. Wih, gila, rame, luar biasa. Algonizin, luar biasa. Oke. Kita siap ya, lihat kolaborasi dari Fajar dan Anwar beserta dengan Algonizin. Wah, ini dia kolaborasinya. Yalla.
شمعين خليني أقول الحال تجمعين لها شمعين وانتر فريد لها الأغصان عند رديس مع اليسمين وتشف الأحار ini melihat titik awal-awal belajar kayak gitu dan oh, membayangkan wajah seorang ibu. Kenapa tuh membayangkan wajah seorang karena ibu? Karena kalau ngebayangin utang pusing nanti. Oh iya benar juga.